Hah? Ya, teteskan. Tuh, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita goyang-goyang. Tidak perlu waktu lama. Nah, ini namanya propolis yang asli seperti susu. Tidak perlu waktu lama goyangnya dan ini langsung larut. Dan propolis yang asli ini manfaatnya luar biasa. Anda minat? Yang suka propolis? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi. Ya, saya lama gak buat video. Kali ini saya mau mereview. Ini saya dapat propolis dari teman. Memang mereknya tak tutupi, propolis. Ya, ini sudah saya tes. Nanti bisa lihat propolis yang asli itu bagaimana, yang palsu. Karena di YouTube juga sudah banyak cara mengetes propolis asli ataupun palsu. Tapi perlu diingat ya, ini saya cerita dari awal dulu. Manfaat madu ini cukup banyak ya untuk kesehatan kita. Kita sudah tahu madu itu terbuat apa dari hasil dari lebah. Nah, ternyata dari lebah sendiri ini tidak hanya menghasilkan madu, tapi juga menghasilkan produk-produk lain. Nah, seperti propolis. Nah, faktanya seperti ini. Lebah ini menghasilkan getah yang disebut propolis. Nah, propolis ini juga disebut-sebut memang sangat banyak manfaatnya, baik untuk obat herbal yang sangat manjur ya. Nah, asal-usulnya seperti ini. Propolis ini adalah produk sampingan yang berupa getah yang dihasilkan oleh lebah madu. Nah, ketika lebah mencampurkan getah pohon dengan zat alami dari dalam tubuh, ini lebah akan menghasilkan zat lengket yang berwarna coklat kehijau-hijauan. Ini untuk melapisi sarang mereka. Nah, zat lengket yang berwarna kehijau-hijauan ini disebut sebagai propolis. Nah, seperti itu. Gunanya untuk apa? Untuk menjaga atau melindungi sarang dari ancaman-ancaman dari luar seperti mikroba buruk ataupun hewan-hewan pemangsa lainnya. Nah, ternyata kandungan dan nutrisi propolis ini cukup banyak ya bro. Nah, kandungan-kandungan ini tentu sangat bermanfaat untuk tubuh kita. Beberapa di antaranya adalah mengandung senyawa aktif, antara lain adalah resin, balsam, juga minyak aromatik, serbuk sari, dan bahan organik lainnya. Nah, kebanyakan senyawa-senyawa yang terkandung dalam propolis ini bentuk polifenol dan flavonoid juga. Nah, baik itu polifenol maupun flavonoid, ini termasuk senyawa antioksidan yang dapat melawan berbagai macam penyakit-penyakit yang ada di organ tubuh kita atau di sel-sel tubuh kita. Nah, propolis ini memang sejak zaman dulu ini dikenal cukup banyak manfaatnya. Itu ya. Nah, sejumlah orang pun juga sangat percaya bahkan mengkonsumsi propolis. Aduh, ya, sebentar. Ada WA tapi nanti saya balas. Yang jelas manfaatnya cukup banyak, bisa untuk mengobati luka. Ini saat percepat ya untuk mengobati luka, untuk gangguan-gangguan apa herpes genital atau herpes di kelamin. Terus efek anti kanker juga bisa untuk menjaga kesehatan kulit tubuh kita. Nah, walaupun tua tapi tetap sip. Itu juga bisa untuk menjaga, memperbaiki sistem organ tubuh, baik itu lambung, jantung, ginjal, paru-paru, dan hati. Nah, karena sangat banyak, tentu sangat baik juga kita mengkonsumsi propolis ini. Nah, alhamdulillah teman saya ngasih satu ini, terima kasih. Nah, apabila ada yang minat, tentu juga bisa menghubungi saya. Itu saya tidak promosi. Ini kalau misalnya minat, ada yang memang suka propolis, ya silakan hubungi saya, tidak apa-apa aja. Begitu, dan dijamin keasliannya propolis tersebut. Nah, mau tahu propolis yang asli dan yang palsu?
simak video berikut ini. Ini susah dibedakan dari kemasannya, sama persis dengan yang asli ya, termasuk label apa semua ini ada. Ya, ini saya mau tes. Ini ada dua gelas. Ini saya tes ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ya. Kita berikan tetesan yang sama, 10 juga. Ya, ini yang asli. Ini produk yang asli ya. Yang asli. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Bapak Ibu, kalau kita perhatikan, shooting dari atas, Bu. Dari atas ini. Dan kalau kita perhatikan, ini kelihatannya ini langsung larut, ini masih mengendap di dasar, ya. Nah, kita bantu untuk digoyang. Nah, kita bantu untuk goyang, ya. Ini, ya. Ini yang asli, ini yang palsu, yang lambat larut, ya. Inilah hasilnya. Kalau yang palsu itu seperti teh kelihatannya, kalau yang asli itu seperti susu. Ya, seperti dia agak keruh ya. Ini perbedaannya. Dan saya juga punya propolis, dijamin keasliannya, walaupun ini belum ditambah merek, tapi ini buatan teman sendiri dan ini dijamin keasliannya. Ciri-cirinya apa? Kalau saya teteskan di air mineral ini, warnanya putih seperti susu. Itu adalah propolis asli. Ya, saya teteskan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Kita goyang-goyang. Tidak perlu waktu lama. Nah, ini namanya propolis yang asli seperti susu. Tidak perlu waktu lama goyangnya dan ini langsung larut. Dan propolis yang asli ini manfaatnya luar biasa. Anda minat? Yang suka propolis silahkan. Nih, ini yang asli, langsung diminum. Joss.